Generaal Spoor wil dat wij zo spoedig mogelijk zo'n dierman opsporen. Het zou een schande zijn als we hem niet kunnen vangen. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht dat Sudirman reeds is gevangen genomen. Volgens de lokale bevolking en de geheime dienst bevindt Sudirman zich in de omgeving van Wonosari. Hij zal niet ver zijn van Wonosari, kolonel. Mijn peloton zal hem binnen enkele dagen in de kraag grijpen. Vind hem zo spoedig mogelijk. Ah, daar zul je me hebben. Selamat siang. Benar toh beritanya? Benar, Pak. Yes. Ini gue. Makasih, Pak. Saiki Kapten Oli kasa dadi jalane iki aku nyolong diku Pak D. Nah, aku kan pinter nyolong. Memang kamu nyolong di mana? Ngene tondo-tondo pekok kae sing ning mburi gunung kae lho. Duh, modyan. Oh, pancet wasi cerita mahmi gak. Baik, lapor. Kapan? Ada apa, Bis? Kartani mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Lapor, Jenderal. Kartani mencuri dokar di markas Belanda. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, Jenderal. Turunkan senjata kalian. Kalian sudah kami kepung. Siapa kalian? Kami tentara Kipli. Kami hanya menjalankan tugas membawa seorang tawanan penting. Izinkan kami lewat. Jangan bohong. Wilayah ini telah kami kuasai. Batalion 102. Periksa. Thank you.
Jenderal. Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman. Tidak perlu minta maaf, Ananda. Justru kalian membuktikan dalam keadaan genting, kalian tetap waspada. Ananda. Siap, Jenderal. Saya ingin melanjutkan perjalanan menuju markas Kolonel Sungkono. Silakan lanjutkan perjalanan, Jenderal. Buka jalan. Pakde, langsung saja istirahat. Perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan. Siapa mereka itu, Bu? Aku nih tentara. Tapi malah ngerampok. Bikin susah orang kecil seperti saya, Pak. Bu, ini saya bayarkan apa yang mereka makan. Yuk, terima. Matur nuwun. Terlalu sangat, Pak. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi. Bu E sebaiknya segera mengungsi dari sini. Yuk. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak, ya. Pak, tunggu, Pak. Sudah mau tutup, Pak. Nggak usah takut. Saya mau beli sabun, baju atau kosong belum ada? Ada, tapi Bapak tunggu dulu di sini. Saya ambilkan di belakang. Saya takut tentara-tentara itu datang lagi. Loh, ya, tentara kok nggak bapak-bapak, ya? Ini barangnya, semua Rp25. Rp25? Iya. Terima kasih. Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu tentara-tentara komunis. Dan saya dengar punya presiden sendiri, tapi saya nggak tahu. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Maaf. Bapak ini siapa? Dari tentara mana? Saya tentara Republik. Oh, tentara Republik. Terima kasih. Pak. Iya, selamat jalan. Kamsani, sebaiknya kamu telusuri di mana markas tentara komunis itu berada. Siap, Kapten. Maaf, Pak. Nanti tak minum, Mas. Apa ini? Iki, Mas. Kembali kemerdekaan itu tanpa kompromi. Tanpa diplomasi yang bertele-tele. Supaya bangsa kita ini tidak dianggap rendah oleh bangsa penjajah itu. Inilah saatnya kita semua harus melahirkan pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini. Testamen politik Soekarno adalah mandat yang sah. Untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya
memimpin republik ini. Lapor Jenderal. Terima kasih. Bagaimana, Noli? Keadaan Kediri semakin genting, Jenderal. Saya melihat banyak tentara komunis di sana. Setelah musuh ditumpas, mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah Kediri. Selain sisa pasukan musuh, sebenarnya penggalangan kekuatan Kiri paling besar di Kediri dari Tan Malaka. Dia sangat lihai meraih simpati rakyat. Bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun. Jenderal, saya harap segera bersiap-siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Baik. Laksanakan. Siap laksanakan. Pasukan, siap! Kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini. Semua dipersiapkan. Momenteel spoort kolonel Sieraad Soederman op. Uh-huh. Jouw peloton valt Kediri aan vanuit de lucht. Akkoord gedaan. Lapor, kapten. Kediri sudah dilululantakan oleh pesawat-pesawat Belanda. Kamu beritahu jenderal. Siap. Lapor jenderal. Kediri sudah dilululantahkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Kapten. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya enggak mungkin. Masa ada panglima besar ke sini? Kalaupun ada, sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini. Itu hanya isapan jempol saja. Buktinya Belanda serang Kediri. Kimin. Iku sapa sing lungguh ning kono? Hanya orang sakit. Pasukan bergerak kembali. Siapa mereka, Kapten? Tentara liar. Kita tidak tahu. Mereka mengakunya gerilyawan. Tapi bisa juga mata-mata. Vincent, verjaag ze tot aan buiten Kediri. Gebruik alle luchtaanval. Ze vallen ons willekeurig aan en vluchten dan het bos in. Ze zijn overal. Vernietig alle bossen en dorpen die door hun worden gebruikt. Vernietig de radiokanalen en vernietig alle verbindingskabels. We zijn te beperkt in onze logistiek om zulke afstanden te overbruggen. We moeten ons terugtrekken. Tommy, idioten. Kolonel, indien u besluit zich terug te trekken, neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Soederman. Dat moet u zelf weten. Godverdomme.